Yang pinter masak soto itu kakak saya. Dah, enak. Ini kuah sotonya, teman-teman. Ada cekernya. Nah, sambelnya mantep. Kita kasih di sini. Kalau yang suka pedes, bisa tambah. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan kita. Ada kakak saya, ada ibu saya. Hari ini kita mau bikin soto ayam bikinan kakak saya. Kalau saya nggak bisa masak, teman-teman. Nah, ini mau persiapan bikin bumbunya. Bumbunya apa saja, Dek? Ada bawang putih, jahe, kunyit, terus ketumbar. Ini ada, iya, ketumbar sama merica. Pala. Ada palanya sedikit. Ini garamnya banyak ya, soalnya masaknya buat banyak. Supnya agak banyak. Nah, kita haluskan dulu ya. Kasih kemiri ya. Biar tambah buket. Untuk bahannya, di sini kita sudah punya daging ayam yang sudah dicuci. Sayurannya di sini sudah ada kobis yang sudah dipotong seperti ini ya, teman-teman. Ada juga daun bawang. Nah, untuk bihunnya, mie putihnya, kita di sini menggunakan bihun jagung. Ini sudah direbus ya, teman-teman. Tuh. Ada juga cambah ijo. Ini terbuat dari kacang ijo ya, teman-teman. Ini sudah direbus. Tumis dulu bumbunya. Sampai wangi ya. Kita masukkan daun salam ya, sama serainya. Harum. Ini sudah wangi. Kita masukkan ayamnya. Kita ya. Ayamnya kita masak dulu sampai setengah mateng. Setelah itu, kalau misalnya ayamnya sudah setengah mateng, nanti baru dimasukkan ke kuah yang mau buat bikin soto. Iya, buat kuah soto biar lebih enak dan lebih terasa. Tentunya wangi ya, teman-teman. Airnya sudah mendidih, ini yang mau buat kuah soto. Kemudian ayamnya dimasukkan. Tuh. Kuahnya nanti lebih enak. Kemudian dimasak sampai ayamnya mateng dan empuk. Setengah matang dan masuk api besar. Ya. Nah, itu kira-kira ayamnya sudah empuk, sudah mateng, mau diangkat dulu dan disisihkan. Kuahnya, ini kuah yang untuk soto ya, teman-teman. Mau ditambahkan gula merah secukupnya. Tambah masako yang rasa ayam biar lebih nikmat. Cek rasa dulu. Udah enak. Seger. Ya, masukin daun bawang.
biar lebih cantik supnya. Kuahnya lebih kental ya teman-teman tuh. Inoi. Sekarang kita panaskan minyak untuk menggoreng ayamnya ya. Tadi sop sotonya itu sudah matang ya teman-teman. Cek rasanya juga sudah pas. Sekarang kita mau goreng ayamnya yang sudah dimasak tadi ya. Goreng dulu. Kae, lebu video ya. Nah, ini kuah sotonya teman-teman. Ada cekernya. Tuh. Mantap pokoknya. Nah, ini kira-kira ayamnya sudah berubah warna kecoklatan. Mau diangkat. Tuh. Yang pinter masak soto itu kakak saya. Dia lebih pinter teman-teman. Kalau saya nggak bisa masak masakan Indonesia. Di sana ya kur nyambel, oseng-oseng, nyanten. Iya. Kalau misalnya masak yang pakai santan itu belum, jarang. Soalnya ibu saya kan juga jarang banget makan makanan yang dari santan. Iya, ini kuahnya kita juga nggak pakai santan ya, soalnya ibu apa ya, kalau makan santan nanti pusing badannya pada sakit. Iya, jadi pakai air kuah, biasa. Iya, kuah biasa. Ayamnya sudah selesai digoreng, nunggu dingin dulu baru disuwir-suwir. Ya. Oke, untuk cara menyajikannya seperti ini ya teman-teman. Kita ambil bihun, sedikit kobis, daun bawang sedikit aja. Ini ayamnya udah kita suwir-suwir ya. Selera apa ya, kita kan berbeda-beda, disesuaikan lah ya keinginan masing-masing. Terus kerupuknya, nah kita gini, bawang goreng, cabai hijaunya lupaan ya. Nah terakhir kita kasih kecap. Dah. Nah. Dah. Up. Sekarang kita tinggal ngasih sambelnya. Sambelnya mantep. Kita kasih di sini. Kalau yang suka pedes bisa tambah. Kalau saya udah yang sedang-sedang aja. Nah, coba kita cicipin. Mantep. Mau nggak? Nih. Ini sambelnya benar-benar pedes, enak. Kuahnya juga enak. Pas banget. Yang makan dulu. Iya. Yang masak yang nyicipin duluan ya, teman-teman. Nanti kan takutnya nggak enak. Kalau saya apa namanya? Ya isin lah, ora enak ya, gue. Nah,
sekarang kita waktunya mau makan soto bikinan sendiri teman-teman, bareng sama Mbak Uti, keponakan sama kakak saya. Sebelum makan jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma belum makan, mari yes. Makan teman-teman. Mbak Sen-Sen ada di belakang Nisa, suami saya belum pulang, anak saya juga belum pulang, jadi kita makannya sama ibu sama kakak. Ivanya lagi sakit, iya nggak mau makan. Ivanya lagi panas. Menggoda banget ketone. Bismillah. Mam. Mantul. Enak. Makan soto bikinan kakak. Enak. Kue. Oh, arep nyewun kue ngangguk. Ini tinggal nak. Makan. Foto. Rasa nih. Enak orang mbak? Berisik suaranya memang karena ada yang lagi kerja. Ayamnya enak pinter kuahnya pas ya. Enak banget. Enak. Walaupun tanpa santan. Kalau bikin soto sendiri kan mahalnya mahal. Kalau beli satu mangkok udah. Bisa makan sepuasnya. Anak kucing apa orang kue kirani kan ngguri. Mertana? Apa nora? Orang ini mau jadi ketonan sama gele orang. Bung keton gak kaya? Bihunnya Nela. Anda kan nunggu? Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya di sela waktu yang senggang. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.